Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Jadi di video kali ini saya bakal ngebahas part kedua dari event Border Road to Mythic teman-teman ya. Ternyata Moonton sekarang kita ngasih Border Road to Mythic itu gratis teman-teman ya. Nanti jam 3 sore di original server bakal hadir teman-teman ya. Ini kan masih di jam 14.36 teman-teman ya. Saya sudah bisa lihat untuk eventnya. Sebelum masuk ke inti video dan pembahasannya, boleh dong klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel. Nah, quiznya itu cukup mudah banget. Kenapa saya bilang cukup mudah banget? Karena tidak yang seperti saya ekspektasikan di video sebelumnya. Kita harus menuju mythic. Tidak, teman-teman ya. Jadi eventnya itu seperti ini, teman-teman ya. Kita langsung aja masuk ke menu event. Di sini kita cari ke namanya Road to Mythic. Nah, ini dia teman-temannya, border avatarnya permanen diperoleh dari event Road to Mythic. Nah, jadi caranya gimana bang cara dapatnya? Mudah banget teman-temannya. Jadi kita harus login teman-temannya untuk ngumpulin yang namanya ya, ini kayak kalung lah gitu teman-teman ya. Kalung atau kayak rantai. Ya itu dialah. Nah, untuk login harian dan quiz hadiahnya kita mainkan satu pertandingan di mode klasik rank atau Brawl Magic Cheese. Mainkan 4 pertandingan di mode klasik rank atau Brawl Magic Cheese. Mainkan 7 pertandingan sampai kita ngumpulinnya tuh banyak banget teman-teman ya. Berapa biji ini untuk kalian dapatin lah pokoknya. Quiznya banyak banget, dari login hariannya udah 14 hari. Terus ada quiz hadiah dan itu mungkin bakal ada tambahan lagi mungkin. Nah, untuk kumpulkan hadiahnya di sini ada Small Emblem, terus ada Hero Fragment dan ada premium skin fragment. Jadi kalian harus ngumpulin yang namanya border ini, atau dari kita harus ngumpulin sampai 40 untuk mendapatkan border Bekom to Legends diperoleh dari event Road to Mythic. Yang saya katakan kemarin border ini bakal gratis ternyata benar sekali teman-temannya. Ini part kedua dari video sebelumnya di mana kita harus dapatin border ini secara gratis. Dikira saya itu kan bakal beli skin. Ternyata tidak teman-temannya. Ternyata bakal ada event nanti jam 3 sore di original server. Nah, nantikan jam 3 sore kalian login dan selesaikan misi-misi quiznya. Mungkin sekian dulu teman-teman ya untuk informasi kali ini. Lumayan lah ya, kita dapat border avatar gratis dari event Road to Mythic Becomes Legend teman-teman ya. Nah, jadi sekian dulu lah ya untuk pembahasan kali ini teman-teman ya. Tidak ada event yang kita bakal bahas lagi. Untuk ini kita udah bahas semua lah ya, untuk dari 515 FRT semua kita udah bahas. Dan ya, nanti kalian jangan lupa untuk login jam 3 sore untuk dapatin yang namanya border avatar tersebut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.